Ini bab orang yang menunggu iqamah. Wa bi laqul hadatsana Abu al-Yamani qala akhbarana Shu'aibun Shu'aibun 'an az-Zuhri qala akhbarani Urwat bin Zubair an 'Aishata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza saqatal mu'adhdhin bil ula min salatil fajri qama fa raka'a rak'atan qabla salatil fajri ba'da ayat tabinal fajru summa summa tuja'a ala shikhihi al aymani hatta ya'tiyahu al muazzin lil iqamati dari zuhai dari zuhri berkata ya telah memberitakan kepadaku oleh urwah bin zubair anna Aisyata, aisyah ta bahwa sunnah aisyah qalat berkata Karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iza sakatal muazinu apabila telah berdiam oleh seorang yang berazan maksudnya sudah selesai bil ula dengan yang pertama sudah selesai azannya min salatil fajri daripada salat fajar salat subuh maksudnya Koma maka beliau berdiri faraka'a ini lalu ia ruku dua rakaat ini yang ringan keduanya Qumla salatil fajr sebelum salat fajar ba'da ayastabinal fajr setelah bahwa jelas oleh fajarnya. Summa tojaa kemudian ia berbaring ala syikhil aimani di atas lambungnya yang kanan. Hatta ya'tiya al-mu'adhdhin sehingga datang kepadanya oleh orang yang tukang azan untuk ikomah. Ya, jadi Rasulullah apabila sudah berhenti azan orang yang azan, ya azan yang pertama maksudnya azan. Nanti yang kedua maksudnya komat. Beliau ya sholat dua rakaat. Ini namanya sholat sunat subuh. Yang kata Nabi rok atal fajri khairun wa ma fiha. Dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu sholat sunat fajar atau sholat sunat subuh. Itu dilakukannya adalah setelah sebelum melakukan sholat fardu subuh, sudah masuk waktu subuh, bukan sebelum waktu subuh. Jadi, sholat sunat fajar maksudnya sholat sunat subuh. Bukan sholat sunat fajar itu sholat yang dilakukan sebelum waktu subuh, bukan. Sholat yang dilakukan sebelum waktu subuh namanya sholat tahajud. Ya. Sholat yang dilakukan sebelum sholat subuh dan setelah tidur namanya sholat tahajud. Sholat fajar adalah sholat subuh. Ya. Kalau fardunya namanya sholat subuh, kalau sunnahnya namanya sunnah subuh atau sunnah fajar. Kadang kita masih ada yang bingung tuh, ya salat fajar apa sih? Ya melakukannya di mana gitu? Ya sebelum fajar bukan. Jadi salat fajar adalah salat subuh. Ya, ah, Rasulullah ketika selesai azan beliau sholat sunat dua rakaat nah, beliau sholat sunat dua rakaat kemudian setelah selesai sholat sunat dua rakaat beliau berbaring atas sisinya yang kanan sehingga datang oleh muazin untuk komat jadi habis beliau azan habis beliau ya eh uh, habis beliau berbaring, ya, beliau, ya, habis beliau berbaring, lalu eh uh, komat, ya, jadi habis berbaring, beliau komat. Hmm. Mungkin kalau kita, ya, berbaring, ya, orang enggak lazim kalau kita, ya, ya, habis komat, kita berbaring, saya dibilang apa tidur tiduran masih tidur aja kan? <laughs> Udahlah begitu sunahnya. Jadi kalau begitu memang ya habis azan jangan terlalu cepat komatnya. Jadi tunggu dulu beberapa waktu gitu. Jangan langsung komat jangan. Ya, ini di antaranya ada sunah ini. Kemudian juga ada sunah ya apa? Uh, banyak orang seperti kita di sini banyak santri ya. apa ada yang uduh atau ada ya ada yang batal uduh ya batal uduh, dan lain sebagainya ini jangan jangan terlalu cepat ya hmm. kalau cepat nanti kesian yang lain ya tulungin orang biar dapat takbiratul ihram bersama-sama imam jadi kita biar tulungin orang takbiratul ihram bareng bersama-sama imam. Nah, kita kalau bisa usahakan bisa takbiratul ihram bersama imam ya 40 hari ya. Usahakan begitu 40 hari. Takbiratul ihram berturut-turut. Jangan sampai ya kosong berturut-turut. 40 hari insyaallah jadi orang soleh jadi jangan sembahyang ketinggalan mulu gitu ya sembahyang ketinggalan mulu sembahyang ketinggalan mulu Wallahu a'lam